Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa subscribe ya, supaya channel kami lebih berkembang dan akan banyak video yang lain lagi. Dan juga supaya kalian tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari saya. Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya Murni. Di video kali ini saya akan membuat sirih gading. Dan ini penampakannya ya. Kalian ikuti terus tutorialnya ya. Pertama-tama yaitu kita gunting dulu plastik berukuran 7x10, dan ini plastik hijaunya ada 2 lapis. Ini enggak disetrika ya. 2 lapis itu saya potong membentuk bentuk loaf seperti ini ya. Dan ini saya gunting acak ya, karena sirih gading itu kan bervariasi ya, nggak selalu kayak gitu aja ya. Begini penampakannya ya, seperti ini. Dan ini saya lapisi warna kuning dan juga warna putih plastiknya ya, seperti ini. Lalu kemudian saya setrika, lalu saya buka, dan ini saya gunting ya hasilnya. Guntingnya mengikuti dari bentuk yang warna hijau itu atau bentuk loaf itu tadi sendiri ya. Dan ini sudah saya gunting, dan ini ada beberapa model ya. Kemudian saya bakar seperti ini. Nah, untuk membentuk tulang daunnya. Kemudian saya beri lem tembak untuk merekatkan gagangnya seperti ini ya. Lalu saya lilit dengan plastik warna hitam dulu supaya agak tebal seperti ini ya. Kemudian saya lapisi lagi dengan plastik kresek warna hijau supaya terlihat lebih cantik ya. Dan ini sudah saya buat 9 daun. Ini saya buat tangkainya terlebih dahulu. Saya lapisi plastik resek warna hitam seperti ini. Dilapisi berkali-kali ya, supaya agak tebal sedikit, karena ini kawatnya kawat yang kecil atau kawat pendrat. Jadi harus dilapisi yang supaya lebih tebal. Dan ini dia
Saya pasangkan satu persatu daunnya seperti ini. Kalian bisa lihat ya, sambil dililit plastik resek warna hijau. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel saya, di-subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan jika kalian ingin bertanya, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Atau kalian ingin saya buat apa, kalian juga bisa request, kalian tulis di kolom komentar. Dan ini dia sudah jadi, tinggal melilitkan plastik resek warna hijaunya supaya lebih rapi. Dan ini ada 9 daun seperti ini, dan saya sudah buat banyak, ada yang 11 dan ada juga yang 3 dan ada yang 4 ya. Ini dia hasilnya, sirih gading dari plastik resek. Cantik kan? Jika kalian ingin bertanya atau kalian ingin saya buat apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang kalian punya. Bye bye.